Welcome. Okey, kita jumpa lagi dalam Masang Tu Raya. Okey, diorang pun dah tengok saya punya last episode buat pizza, homemade pizza guna apa? Seafood pizza. Memang sedap gila. Diorang cuba ke? Mesti cubalah. Cuba orang yang tak cuba, tolong cuba resepi pizza seafood dekat rumah. Okey, so, hari ini this episode saya nak buat kari sardin. Kari sardin ini kari sardin biasa orang cepat-cepat nak masak kari sardin lah. Tapi this kari sardin saya nak guna terung, guna merenggeng. So very nice dia punya resepi, memang sedap gila. Memang different Okay, orang pun cuba dekat rumah. Okay, resepi kari sardin merenggeng. Okay? Okay, jom kita pergi tengok cara dan bahan-bahan nak buat kari sardin. Sebelum itu, macam biasa juga, jangan lupa subscribe my channel dan tekan bell button, share dekat orang. Okay, jom kita pergi tengok nak buat cara kari sardin yang different taste. Okay, ini dia kebun saya, kebun terung, ada cili padi semua ni. Anak saya nak ambil terung ni. Kita pak beli pak, beli mandi dek pak. Ini tu berada berangkar kau ni, ada, ada. Mudah, mudah. Okay, podo, podo. Podo pak. Beli mandir, beli mandir. Kebun kecil juga lah saya punya ni Tengok nampak ada pisang lagi. Ini pisang warna purple punya pisang tau. Serai, sirih, sirih pun ada. Okay, kami. Ama ketika. Okay, podo. Ama podo. Okay, ba. Podo, ba. Ama murungka. Tengok murungke. Besar murungka. Panjang dia. Tengok nampak sampai anak saya. Okay, panjang dia. Okay. Sekarang saya tunjuk cara nak bersihkan murgi Kita kena gosok guna pisau. Lagi gosok keluarkan yang atas tu. Sampai kita kena korek-korek sampai bersih macam ni. Kita kena sudah korek-korek macam ni, bagi bersih sikit atas. Okey, sekarang ni bagi bersih. Lepas tu atas tu potong sikit jadi macam ni. So kita kena tarik. Lepas tu potong balik lagi sekali. Macam ni lah. Macam ni sampai habis kita kena tarik potong. Macam ni. Lepas tu tarik potong. Macam tu je sampai kita potong habis ini murungge ini. Okey. Okey, ini dia kawan-kawan nak buat kari sardin Ini cara saya ni. Biji murungge saya dah potong, cuci, simpan. Asam jawa satu genggam serbuk kunyit, sardin brand ayam satu biji halba. Okey, biji halba okey. Dan campuran kari ikan. Okey, dari powder ikan, terung, terung bulat ni 3, kalau lebih pun boleh juga. Halia dikisar, bawang putih, kari daun, tomato, bawang merah dan cili kisar. Okey, ini saja barang, very simple barang nak buat kari sardin. Nampak? Okey. Jom kita buat kari sardin. Okey, sekarang nak apa? Potong
seterusnya. Ni air ni masuk garam. Okey. Lepas tu kita potong. Nampak cantik eh. Saya masuk garam ni dalam air sebab nanti kita potong masuk ni tak jadi hitam. Kalau tak bubur garam, jadi hitam. Okey, macam biasa kuali dah panas. Masukkan minyak pure coconut oil. Eh. Saya masak dalam minyak ni yang memang sehat untuk badan. Sedap tu lebih daripada kita guna minyak biasalah. Orang yang mampu boleh belilah. Orang yang tak mampu tak boleh beli jugalah. Okey. Masukkan serba campuran. Dan halba. Masukkan 2 sudu halba. Masukkan bawang merah. Masukkan bawang putih. Halia. Dan kita masuk terung eh. Nampak dia? Saya belum potong terung ni tak jadi hitam. Lepas tu masukkan lunggeng. Kacau. Masukkan garam satu sudu. Serba kunyit. Masukkan tomato, bawang kari, lepas tu cili kecap. Okay. Masukkan air sedikit eh. Bagi masak cili kecapnya. Kena cili kecap tu kena serah dalam terung, merungging semua. Nampak dia ni ini baru masak dengan cili kecap saja tau, belum masuk lagi curry powder. Sekarang dah 3 minit 5 minit kita masukkan curry powder, serbuk curry ya. Satu, dua, tiga. Okey. Sekarang masukkan air sedikit ya. Kacau. Okey, nampak dia. Ini serbuk kari semua dah cair dengan air. Sekarang tambah lagi air biar merungih dengan terung masak. Okey. 5 minit lah. Okey, kari saya dah check. Terung dah masak. Oh, ni apa? Dah mendidih, dah apa? Dah jadi pekat sikit ya. So this time kita masukkan air asam jawa. Okey, sekarang kita masukkan sardin. Okey, masuk je semua. Hati-hati ya. Kari pun panas. Dah masuk kan. Kita boleh cuci ni tin masuk air. Okey, sekarang ni ya. Saya buat ni sardin kari ni ya. Saya ni keluarkan ikan dulu ni. Saya tak mau masuk besar-besar. Saya mau bagi ancur sikit ya. So saya keluarkan ikan. Okay. Saya dah keluarkan sardin. Saya bagi potong macam ni. Bagi sikit-sikit ya. Tak mau besar-besar. Ni jadi macam ancur sikit. Campur dalam kari ni. Wow, memang best dia kari dia. Kalau masuk besar-besar
saya tak sukalah. Saya dah biasa buat macam ni kari. Jangan hancur sangatlah. Ni macam ni. Besar, kecil macam ni. Okey. Sekarang kita masuk. Sekarang saya masukkan sardin tadi ya. Nampak dia. Semua kari pun ada sardin ya. Okay, sekarang masukkan santan ya. Saya masuk setengah kotak kecil ni ya. Bau dia pun sedap, wangi. Okey, biar ni mendidih. Okey ya, saya dah check garam semua. Ni dah mendidih. Wow, memang best. Saya dah rasa dah memang sedap gila. Eh, orang cuba. Okey. Kalau tak cuba, tak tahu sedap ke tak. Okey. Kita jumpa masa selera. Okey. Kawan-kawan, ni dia kari sardin dengan murungge. Buah murungge tu ah memang sedap ah. Ni makan dengan ikan merah goreng. Okey. Hai. Jom kita makan. Jom kita makan. Okey. Ma, hari ini kari apa? Kari sardin. Kari sardin. Kari sardin sangat sedap. Itu kok Santos. Ya. Mama kari suruh deh. Sedap. Makan. Antas ni siapa? Mama. Kari dah siap dah Mina. Ma suruh mami. Udu. Mina nalar kemo. Suruh siap nalar kok kari suruh dah siap Mina. Apa? Kari orang sabar, apa lagi bar? Kari kau main ke, abdi? Makan dengan ikan, kari sardin. Mana lagi manusia? Okey, sabar ya. Okey, kawan-kawan, orang pun cuba dekat rumah. Okey, kita jumpa lagi dalam menu yang lain. Simple tapi confirm sedap. Bye.